Lagi jalan bersama Enok eksplorasi. Sekarang saya berada di Jalan Martasari Sanur. Di pertigaan di belakang saya itu di perempatan ya. Tadi saya habis ngevlog dari Pantai Bangsal dan matahari terbit. Sekarang saya akan ngevlog mengajak Anda eksplor Jalan Martasari arah pulang menuju ke Denpasar. Saya pemogaan. Saya akan eksplor mengenai aktivitas wisatawan di Jalan Martasari sore ini, Jumat sore atau Jumat malam Sabtu 16/2003 Jumat Sanur. Ikuti di video berikutnya Enok Explorers Sanur ya. Saya akan mengajak Anda arah menuju ke ujungnya Jalan Martasari ini ya. Update wisatawan aktivitas di Martasari Sanur. Ikuti di video saya. Situasinya di Jumat sore 16 Juni 2003. Cuacanya bagus guys sore ini. Sementara sepi daerah sini ya, kita akan masuk ke wilayah area turistik area nanti pelan-pelan. Terus belok ke kiri nih, belok ke kiri. Jadi kalau pertokoan kembali normal buka ya. Spa dan lain-lainnya tetap buka. Bali made in Bali. Baru ada beberapa turis melintas. Jadi kemungkinan ntar malam lebih ramai lagi daripada siang, karena kan orang malam kan orang lari ke bar dan restoran. Kalau siang atau wisatawan lain, mereka lebih banyak ke pantai ya. Thank you.
mendekat. Saya berada di touristic area sudah. Buat kalian yang belum tahu atau mau ada pertanyaan atau apa aja, silakan ya. Jadi Sanur ini tidak jauh dari Kuta, sekitar 20 menit nyampe ya. 20 menit itu nyampe. Kalau trafik, kalau tidak trafik mungkin 10 menit tancap gas. Oke guys, continue ke Mas Matasari Street. Saya masih berada di Matasari Street sana. Hello. Saya berada di area Hyatt Resort Hotel di sana, one of the biggest resort. Mendung di sini guys karena banyak pepohonan ya. Thank you.
Saya berada di Main Street Matahari Street Sanur ya. Oh, saya sorry. Sekarang saya udah lewat Jalan Matahari. Sekarang di Jalan Danau Tambling ya. Sanur. Di sebelah utara saya. Main Street-nya ini, Mystic Area Main Street, Sanur. Jadi kalau lurus tetap Matahari. Saya akan ngevlog stop di depannya Massimo Cafe dan Gelato. Oke, sekarang saya mengajak Anda lanjut ke arah menuju ke Kemogan ya. Saya tetap masih berada di Jalan Matahari Sanur. Ini pertigaan, perempatan ini guys. Pakai PC di sini. Ini arah ke pantai. Jadi ke depan situ arah ujungnya Jalan Matahari. Jalan Cemara. Nanti saya akan masuk ke mengajak Anda arah menuju ke Jalan Cemara di depan saya ini. Mengajak Anda menuju ke Jalan Pantai Cemara. Update wisatawan di Jalan Cemara. Sore ini. Situasi di Jalan Cemara sore ini, cuma sore tanggal 16 2003. Hai teman, mungkin hari sekedar informasi, kalau untuk kalian yang belum tahu, Sanur ini tidak banyak tempat ini ya yang suka hiburan malam, tidak terlalu banyak kafe di sini atau bar. Ada kafe tapi tidak ada musik. Ada beberapa bar saja ya. Ini karena kan banyak, lebih banyak pension people atau retired tinggal di Sanur. Jadi kita lebih banyak tinggal di daerah Sanur ini karena mereka suka. Warung Mina ada di sini. Ini Warung Mina ini salah satu cabang di Legend ya. Warung Mina. Legend Kuta. Legend Street Kuta.
Ya, berakhir sudah jalan cemara. Oh, saya akan tembus ke jalan Martasari lagi ya. Martasari. Nah, di sini lebih asli guys. Asri di sini karena banyak pepohonan masih ya. Thank you.
bagian bersama Enok Eksplorasi. Sekian dulu video Enok Eksplorasi. Aktivistawan di Jalan Matasari Sanur, Tamblingan. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman kalian. Follow terus Enok Eksplorasi. Welcome to Sanur. Welcome to Bali, wonderful Indonesia. Suksema. Merci beaucoup. Domo arigato. Mucho gracias. Hai, Sanur, Bali, Indonesia.